Kita mau campur dengan cabai hijau juga. Ini dia bayam. Ini yang ambil tadi, ini beda dengan bayam-bayam yang di pasaran. Jadi daunnya ini biasa dibikin olahan kerupuk. Kerupuk daun bayam karena daunnya lebar. Kita ambil di sana tadi. Ini timun. Karena Nina masih ada timun di rumah, jadi nggak ngambil timunnya. Ada dua buahnya. Calon buah labu, cek. Ini bisa digoreng juga, ini enak. Kembangnya ini digoreng pakai tepung. Ini calon buah ya, dan berjadi buah. Ini sering Dina ambil sayurnya. Ada kacang panjang. Kacang panjang putih. Bayamnya dulu. Ya, terus bawang dulu. Nah, terus banyak bawang. Cabai. Sampai aromanya benar-benar kecium. Sampai bawangnya agak coklatan ya. Ini udah agak menguning dan juga cabenya udah menguning. Masukkan bayamnya. Ini cabai rawit dan cabai hijaunya Dina rebus lebih dahulu ya, sama tomat nasi hijau dua yang kecil. Ini ada bawang merah jumbo, kita rebus dulu baru kita ulek, terus kita goreng bersama ikan teri. Kita ulek lagi cabai yang udah rebus tadi. Ini ulek kasar aja ya, karena sambal hijau itu biasanya nggak terlalu halus ulekannya. Ini tomat hijau karena Dina pakai cabai rawit juga, makanya jangan pakai tomat biar nggak terlalu pedas, karena kita makannya sama bocil. Kalau kasar kayak gini cukup ya, mau juga kita mau gorengnya nanti. Ini kan nilainya digoreng setengah mateng kayak gini aja, nanti langsung aja kita olesin dengan bumbu baru kita bakar. Ini ikan bakarnya. Jadi untuk bumbu olesnya ini Dina cuma pakai bawang putih, jahe, ketumbar, dan merica bubuk dihaluskan, dicampur dengan kecap dan minyak sedikit. Garingnya itu sampai ke ekor-ekor. Ini lebih enak kalau kalian mau coba bakar ikan nila. Dibikin kayak gini, rasanya pasti sangat istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi channel ya. Dinar. Hari ini langsung Dinar mau makan lagi pakai sambal hijau yang kesukaan Allah, sambal hijau ikan teri. Dan ini ikan nila bakar yang kita bakar tadi, dan juga ada ini petai goreng, ada kemangi dan ada sayur. Oke, sebelum makan kita berdoa terlebih dahulu. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana mimma razaqtana hasanatan thayyibatan. Kita cuci tangan dulu. Aja kita makan. Ambillah ini ikan bakarnya, ada dua, kita satu satu ekor seorang. Ambillah, dikubit pelan-pelan, nanti ada durinya. Ini dari aromanya sudah menggugah selera. Pakai sambal hijau.
wow. Pulang. Ekornya ini jaringan. Kucing mau kawin. Makan ikan. Kacau ambil ikan ya. Jadi tulang. Para ayam. Ini bayam tumisnya segar, manis, karena baru udah dipetik langsung dia. Masak. Enggak siang, kita kasih kucing aja. Saya goreng. Kasih alam tulangan, dan ambilkan lagi ya.
Tuh gigit lem. Gigit. Hmm, crispy. Hmm. Nonton mau coba. Gak apa-apa ya, cicip. Oh ya, Alan sering gak ikutan di narang mubang karena Alan ngapain? Ola. Sekolah. Selasa. Enggak fokus alat. Ada tulang. Ini tulang. Ini kita kasih kucing aja kepalanya. Bisa. Itu duri ya. Ini nak. Mau kepalanya? Habis dulu. Tapi udah habis. Kepalanya nih ya. Kalau mau kepalanya kan? Ulang, ambil lagi dong. Pelan-pelan, harus ulang. Ini kita sumbangkan untuk kucing. Namanya banyak. Nah, memang banyak yang bikin tadi. Ini tinggal tulang ya, tulang. Mungkin sekian dulu video dari kita. Jangan lupa tekan tombol dan akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.